Bila imam lupa membaca kunut hingga dia melakukan sujud sahwi, hukumnya seperti apa? Apakah diikuti atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza ruku'a farka'u. Bila dia ruku maka ruku'lah. Wa idza sajada fasjudu. Bila dia sujud maka sujudlah. Dengan dalil ini, dengan hadis yang sahih ini, maka kita dituntunkan untuk tetap melakukan sujud sahwi bersama imam ketika imamnya lupa untuk berkunut, meskipun kita meyakini bahwasanya kunut subuh tidak dituntunkan. Terlebih lagi apabila imamnya sujud sahwi sebelum salam, dikarenakan status kita saat itu masih imam, masih makmum terhadap dia. Wallahu a'lam bishawab.